Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Arya Solusindo. Pada kesempatan ini saya menghadirkan satu unit mobil bekas, yaitu Honda Civic yang tipe R ya. Ini bukan yang biasa, tapi ini yang R ya. Ini untuk tahun 2018, kondisi masih super istimewa ya, dengan Opel D. Dan ini saya akan memperlihatkan kondisi keseluruhan ini mobil. Dan sebelum saya lanjutkan video, barangkali ada mobil bekas yang ingin Anda jual, juga bisa hubungi saya di nomor handphone 0811-938588. Ini dari segi lampunya, semuanya, fog lampnya masih begitu istimewa sekali. Ini terlihat masih seperti baru. Ini kalau untuk cat, jelas sekali ya, dari video saja sudah menghasilkan warna yang sama. Arti kata ini semua cat ini full orisinil, tidak ada cat ulang sedikit pun. Untuk nopol genap, kap mesinnya juga masih oke sekali ya. Kita awali dari bagian kiri terlebih dahulu. Untuk ceramic brake-nya juga ya. Mobil ini bisa dikatakan sebenarnya banyak yang senang dengan Civic ya, tapi lantaran harganya ya, luar biasa mahalnya ya. Jadi di angka 1 M-an ini hanya orang-orang tertentu yang memilih Civic R seperti ini. Ganteng amat deh gue-nya. Dibuat Anda pecinta ya, misalkan kelas samurai ya, udah jelas ya pemilihan GTR Honda Civic R. Ataupun tipe-tipe yang seperti Toyota Supra ya, agar rugi kalau untuk mengeluarkan kocek berat. Untuk bagian belakangnya juga masih sempurna sekali ya. Knalpotnya juga menarik juga. Dia juga sudah menggunakan wing ya di bagian belakang, membuat mobil ini lebih terkesan begitu racing. Ini dia tip R. Memang sangat indah masih ya. Tuh. Memang mobil-mobil begini lebih indah dilihat kalau warna merah seperti ini dibanding warna putih atau hitam. Ini emang lebih menarik ya. Dia menggunakan ring 18 dimensi ban 265/35. Bannya memang agak lebar tapi tidak tebal ya. Untuk mobil sport seperti ini dia tidak menggunakan sunroof pastinya. Urusan body ini nilainya masih begitu oke. Sekarang saya ajak Anda untuk lihat sisi interior dari Honda Civic Type R dengan tahun pembuatan 2018 ini. Untuk interiornya, satu sisi memang terkesan tidak begitu beda jauh ya dengan yang tipe Civic biasa, Civic 500 jutaan. Tapi kalau untuk mesinnya baru berbeda banyak. Tapi yang jelas dia kalau dari seat belt-nya juga warna merah ya. Dia tidak menggunakan jok kulit. Tapi untuk interiornya masih begitu bersih. Untuk plafonnya juga sendiri masih begitu oke, tidak ada permasalahan sedikit pun. Ini interior di bagian depan. Itu bagian setirnya semua masih oke. Tombol-tombolnya dijamin berfungsi dengan baik ya semuanya. Ini untuk desainnya benar-benar menarik ya. Type R, jadi emang lekukannya berbeda lah dengan yang Civic biasa, karena ini emang desain mobil sport ya. Nah ini dia transmisinya manual ya. Oke. Di sini juga pengaturan handbrake ya semuanya lengkap dengan pengaturan knalpotnya. Untuk masalah interior bagian depan dan juga bagian belakang nilainya masih begitu sempurna sekali ya. Pemakaian yang apik, monitor juga masih diplastikin ya, jadi semua dijamin masih aman sekali ya. Oke, saya rasa cukup untuk memperlihatkan eksterior maupun interior dari Honda Civic Type R tahun pembuatan 2018 ini. Buat yang minat, ini dibanderol di harga 1,1 miliar ya.
bisa hubungi saya di nomor handphone 0811 93 85 88. Nantikan kembali video dari Aries Solusindo. Salam otomotif.